Drama Rocky Cops bercerita tentang seorang gadis bernama Ko En Kang yang memilih untuk melanjutkan sekolahnya ke Universitas Kepolisian demi mengejar orang yang disukainya, yaitu Jang Ju Chan, yang pernah menjadi guru privatnya. Namun, masuk ke Universitas Kepolisian tidaklah seindah dan semudah yang dibayangkan. Mereka benar-benar menjalani latihan fisik yang sangat ketat dan berat, layaknya militer. Namun En Kang tetap bertahan sekuat tenaga demi bisa satu sekolah dengan Ju Chan. Di sana En Kang bertemu dengan Sung Hyun, sesama mahasiswa baru yang merupakan anak komisaris polisi. Mereka berdua cocok satu sama lain, sama-sama berani melawan ketidakadilan yang terjadi selama masa orientasi di kampus. Setelah menyelesaikan masa orientasi yang sangat berat, akhirnya para mahasiswa pun diperkenalkan dengan anggota BEM kampus. Tidak disangka, ternyata ketua BEM-nya adalah Ju Chan. En Kang sangat senang bisa bertemu kembali dengan Ju Chan. Saat Ju Chan memisahkan diri dari kelompoknya, En Kang diam-diam mengikutinya untuk menyapa seraya memberinya kejutan. Namun En Kang sangat terkejut karena kemudian ia mendapati bahwa ternyata Ju Chan diam-diam menemui seorang wanita yang juga sesama anggota BEM dan beradegan mesra dengan wanita tersebut. Kenyataan bahwa orang yang telah menginspirasinya masuk ke Universitas Kepolisian ternyata telah memiliki kekasih membuat En Kang patah semangat. Ia pun kemudian berniat untuk mengundurkan diri dari kampus tersebut. Namun, Seung Hyun yang diam-diam mulai menyukai En Kang mencegahnya untuk mengundurkan diri. En Kang pun terharu melihat perhatian Seung Hyun padanya. Lama-lama, En Kang pun mulai jatuh cinta pada Seung Hyun. Sementara itu, Ju Chan tengah patah hati karena putus dengan kekasihnya yang memilih untuk pindah sekolah ke luar negeri guna menggapai mimpinya. Ju Chan yang mengetahui bahwa selama ini En Kang sangat menyukainya, mulai mendekati En Kang, bahkan meminta En Kang untuk menjadi kekasihnya. En Kang yang sekarang sudah terlanjur jatuh cinta pada Seung Hyun dengan tegas menolaknya. Di sisi lain, Seung Hyun yang mengetahui bahwa En Kang masuk ke kepolisian karena mengejar Ju Chan, merasa khawatir akan kehilangan En Kang. Terlebih karena Ju Chan sudah putus dengan pacarnya. Maka tanpa membuang waktu, Seung Hyun pun menyatakan perasaannya pada En Kang. Tanpa berpikir dua kali, En Kang pun langsung menerima cinta Seung Hyun. Selain kisah cinta antara En Kang, Seung Hyun dan Ju Chan, turut diceritakan pula kisah cinta antara Kim Tak yang merupakan sahabat dan teman sekamar Seung Hyun dengan Shin Aeri, sahabat En Kang. Juga kisah cinta antara Gihana, seorang wanita misterius yang sangat tertutup, dengan Yoo Dae-il, teman Seung Hyun yang sering berbuat lucu dan konyol. Sayang kisah cinta mereka berakhir tragis, di mana Dae-il harus kehilangan nyawanya saat tidak sengaja terlibat dalam suatu kasus ketika sedang mencari uang tambahan untuk membantu Gihana. Dalam drama Rocky Cops, penonton akan dibawa untuk memecahkan kasus-kasus, mulai dari kasus yang sederhana hingga kasus sulit yang melibatkan pejabat-pejabat di kepolisian yang juga melibatkan ayah Seung Hyun selaku komisaris polisi. Buat kamu yang menyukai cerita detektif, drama ini layak untuk kamu masukkan dalam daftar tontonan kamu.